paling pedes. Satu, dua, ini tiga. Aku sih yes. Halo teman lemak, balik lagi dengan aku Sari dari Separuh Aku Lemak. Aduh, ini seperti kalian lihat lagi panas banget karena aku lagi di Cakung, Jakarta Timur. Aku mau makan seblak. Ini tuh seblaknya viral banget di TikTok karena yang punya tuh TikTokers. Aku penasaran banget karena aku sering banget nih nonton kontennya, kelihatannya enak. Tempatnya di belakang sana, nggak pakai lama. Yuk kita makan yuk, yuk. Permisi. Nah, ini dia dengan Mama Zafran. Ini Mama Zafran TikTokers. Gak juga sih, tapi berawal dari itu, dari konten. Dari konten jadi ya. Banyak yang tahu ya. Iya. Ini konsepnya jualannya apa tuh? Aku jualannya seblak prasmanan sama perbojotan. Dan ini ambil sendiri ya? Iya, kita ambil sendiri. Seblaknya prasmanan ambil sendiri, sama bojotnya juga gitu, ambil sendiri juga. Ini dulu jualannya emang bukan di sini ya? Bukan. Kalau nggak salah aku liatnya di dalam gang dulu. Iya, dulu tuh di rumah-rumah gitu, gangan gitu tadinya. Sekarang makin besar. Iya, alhamdulillah. Jadi yang sekarang nih lokasinya di mana? Lokasinya tuh di Jalan Raya Bekasi, Cakung yang mau ke Kayu Tinggi. Bukanya dari jam berapa? Bukanya dari jam 12 siang, tutupnya jam 10 malam. Dan ini tuh harganya kisaran berapa nih? Kisaran 1.000 sampai dengan 5.000 nih paling mahal. Biasanya kan seblak ada level pedesnya nih. Kalau di Mama Zafran paling sama, pedes berapa? Paling pedes sih biasanya 3 kak, jadi 1, 2, 3. Oh gitu. Nah, ini aku mau ambil seblak. Kalau bojot tuh apa sih? Kalau bojot itu persifutan, nanti diaduk pakai daun jeruk sama minyak bawang, pakai cabai juga. Coba dong bantu Mama Zafran. Kalau bojot terserah kak, kayak ini bisa dibojot gitu ya. Tapi yang best sellernya itu basreng, cireng, sama otak-otak. Boleh. Campur aja apa bagaimana? Campur ya. Ini ya, fish roll pakai. Pokoknya tolong diracik yang enak. Oh, oke, siap. Ini tuh kental ya nanti ya? Bojot kan nanti digoreng kak, bisa kering, bisa basah. Kakak, biasanya orang suka apa? Kalau sering sih, standar aja. Standarnya basah apa kering? Setengah. Oh boleh. Kayak nyemek ya? Iya gitu kak. Oke. Ini ya, terus pakai apa lagi? Udah, jangan banyak-banyak. Oke. Saya makan seblak. Oke, siap. Nah guys, sekarang aku mau ngambil bahan-bahan seblaknya. Ada ceker, kesukaanku. Terus ada sayap ayam. Ini ambil jamur enoki. Ambil jamur kuping. Ambil yang ini nih, kayak sosisnya enak nih, sosisnya premium, ada yang sosis keju pula. Wow. Terus apa lagi ya, kwetiau, kerupuk seblak, ini paling wajib. Lalu ini ada kerupuk Rafael. Terus ngambil ini cuangki, dan ini ngambil cuangki lidah. Apalagi ya, bingung. Tuh kalian lihat banyak banget pilihannya. Ini kali ya, salmon ball. Aduh, jadi kalah. Lobster ball. Sama Queen nomor 30. Nah, ini dia pesananku. Mama Zafran, ini aku udah ambil. Kakak ini level berapa? 1 sampai 3 ini. Paling pedes. Ini juga pedes. Bisa lebih dari 3 loh, Kak. 4, 5. Coba dong, aku mau lihat sambalnya kayak apa. Kalau level 1 itu 1 sendok makan. Wah, ini sambalnya benar-benar kental ya kelihatannya. Iya. Kalau 2 level 2, level 3. Kayaknya saya level 3 aja deh. Level 3 aja, oke, siap. Ini 1, 2, ini 3. 3 tuh udah pedes sih. Kebanyakan tuh orang 3 pedes. Hah? Jadi ini basreng cireng, ini tuh udah dipotong-potong ya?
kita masukin aja ya. Ini makanannya udah ada di depanku. Jadi aku tadi pesan ada 2, seblak sama bojot. Nah, yang seblak ini totalnya 37.500, terus yang bojot ini harganya 34.500. Wah, ini udah semerbak banget wangi kencurnya. Seperti biasa sebelum makan berdoa dulu. Amin. Mari makan. Ya, langsung aja makan racikannya Mama Zafran. Aku pesen level paling pedes, level 3. Pedesnya mantap, pas bunyi lidah. Terus kalau kalian lihat ini tekstur seblaknya. Aku tuh kalau pesen seblak, kalau kalian di vlog-vlog sebelumnya pasti kental-kental kayak gini nih. Aku suka banget tekstur seblaknya yang kayak gini nih. Ini biar lebih enak, aku masukin pilus lagi. Aduk-aduk. Oke. Makan. Lupa pakein jeruk biar enak. Aduk-aduk sosisnya. Aku sengaja pesen seblaknya tuh nggak pakai sayur karena aku mau menikmati makan seblak doang. Nah, ini kayak tadi kue tiaw deh. Ini racikannya mantap sih, kental, gurih, pedes, tasty. Yeay! Pedesnya cuma sampai level 3, tapi kalau kalian mau nambah pedesnya lagi bisa. Cakar ya. Nah, di seblak Mama Zafran ini tuh, dia selain seblak, punya menu. Ini namanya bojot. Aku sendiri nggak tahu namanya bojot apa, tolong editor munculin bojot itu apa. Nah, ini tuh kalau dipikir-pikir mirip banget sama basreng ya. Gorengan-gorengan cireng. Terus ada otak-otak. Terus tadi pakai sosis juga. Cobain ya, ini ya. Oh, berarti ini namanya bojot ya, aku baru tahu. Pedas juga. Cirengnya. Nah, ini dia cirengnya. Kenyal, pedas, gurih, mecin. Aku sih, yes. Terus tadi pas aku lihat cara pembuatannya, ini tuh bikin bojotnya pakai minyak daun jeruk,
pakai cabe sama pakai mecin. Pantusan guys, rasanya tuh gurih banget. Ini enak sih buat jadi cemilan. Kalau long nomor 38. Di sini tuh kan sistem pesennya tuh prasmanan ya, ambil sendiri setelah ambil seblaknya, terus bayar, terus kita tinggal duduk, cari tempat duduk. Nah nanti akan ada kayak announcement gitu kalau pesanan kita udah keluar. Sejujurnya cita rasanya sih nggak jauh beda ya dengan seblak-seblak yang udah pernah aku makan. Yang menurutku enak tuh seblak kemarin warung Tesis itu enak. Terus seblak Teh Dinda tuh yang di Ciomas enak. Mirip nih seblak Mama Safran kayak gitu, enak juga. Yeay! Cocol dengan kuah seblaknya yang kental. Kalau aku sih yes. Ini dua lantai, ada yang outdoor dan indoor, karena di Cakung ini kan panas banget, di lantai duanya tuh ber AC guys, jadi cukup nyaman makan seblak. Sosisnya sosisnya juga yang kualitasnya oke punya. Makan gak bisa sambil ngomong, ntar kesel. Jadi aku mau habisin dulu, kalian setin terus. Mama Safran, aku mau bayar. Tadi yang punya aku berapa ya? Yang kakak 37.500 sama bojotnya ya? 34.500 jadi 72.000. Oke teman-teman, aku udah selesai makan di seblak Mama Zafran. Kalian di daerah Cakung wajib banget mampir kesini, apalagi kalau kalian sering nonton kontennya Mama Zafran, wajib banget cobain seblak racikannya. Makasih juga yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen vlog YouTube aku Separuh Aku Lemak, dan follow Instagram, TikTok, Facebook, fanpage Separuh Aku Lemak. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah.